Halo, ternyata udah bergabung Nisa. Halo, Halo, Nisa. ya. Hey. Bisa kita mulai ya? Oke. Bisa kedengeran nggak suaranya? Dengar. Halo? Dengar, Mas, dengar. Oke, ini suara Nisa agak kecil kayaknya. Oh, ya. Sekarang gimana? Masih kecil sih. Masih kecil. Aku keluar dulu, nanti aku request tab lagi ya. Coba ya. Enggak, udah oke okay kok. Udah oke okay suaranya. Oke. Ya. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan sore hari ini, The Indonesian Institute Center for Public Policy Research, seperti sebelum-sebelumnya dan juga seperti yang telah disampaikan pada apa di pengumuman di IG ini, kita akan melakukan program policy talks yang biasa dilakukan oleh The Indonesian Institute. Nah, yang pada kesempatan kali ini akan mengangkat soal menilik pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, PTM ya, pembelajaran tatap muka itu sudah diumumkan oleh pemerintah untuk dapat dilakukan itu semenjak dikeluarkannya instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmendagri nomor 34 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di level 4, 3, 2 dalam menghadapi pandemi COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. Nah, pada Inmendagri tersebut salah satunya adalah mengatur tentang pembelajaran tatap muka yang dimana sebenarnya masih terbatas ya, atau pembelajaran di dalam Inmendagri tersebut juga diatur juga tentang pembelajaran jarak jauh yang juga diatur selama ini ya di masa pandemi. Nah, menariknya ketika pandemi sudah banyak kalangan dan juga beberapa data menunjukkan bahwa sudah melandai seperti itu. Nah, pemerintah sudah membuka ruang ya, ruang beraktivitasnya sekolah dengan melakukan pembelajaran tatap muka, di mana sebenarnya pembelajaran di sekolah itu sudah hampir mungkin hampir setahun lebih mungkin ya, udah pembelajaran dengan jarak jauh gitu ya. Nah, pada bulan Agustus yang lalu, akhir Agustus lalu, di mana dikeluarkannya Inmendagri ini, maka dibuka peluang untuk dilaksanakannya pembelajaran tatap muka, khususnya di beberapa daerah yang itu didapat dikendalikannya apa pandemi ya di daerah masing-masing tersebut. Nah, pada kesempatan sore hari ini hadir juga peneliti bidang sosial dari The Indonesian Institute, Nisal Mutiah, yang akan memaparkan ya hasil kajiannya terkait dengan PTM di masa pandemi ini. Nah, mungkin saya telah baca berpanjang lebar. Mungkin buat Nisa ya sekarang gimana Nis? Udah oke? Oke. Secara teknis udah oke semuanya ya? Ya mungkin bisa langsung aja Nisa memaparkan hasil kajiannya. Mungkin juga nanti teman-teman yang bergabung dalam live IG ini juga bisa menyampaikan tanggapan maupun juga pertanyaan bisa langsung ke di kolom komentar. Waktu dan tempat saya persilahkan buat Nisa. Oke. Silakan Nisa. Iya, makasih Mas Anto. Suara saya kedengeran ya Mas? Kedengeran, kedengeran. Oke. Jadi tentang pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh ya. Sebenarnya pembelajaran jarak jauh ini kan sudah diterapkan lebih dari 1 tahun ya di Indonesia. Nah, ini tuh pembelajaran jarak jauh tuh nggak hanya di Indonesia, tapi juga di negara lain juga. Nah, pembelajaran jarak jauh ini tuh berimplikasi pada meningkatnya penggunaan teknologi di bidang pendidikan yang sangat masif peningkatannya. Nah,
anak-anak atau siswa-siswa yang bisa mengakses atau memiliki infrastruktur teknologi yang mencukupi untuk melakukan PJJ, memang mereka menganggap kalau PJJ ini tuh efektif gitu. Nah, walaupun ada studi yang menyebutkan kalau walaupun anak yang punya progres saat melakukan PJJ, progresnya itu tuh tidak lebih tinggi dibanding progres anak saat melakukan pembelajaran tatap muka, begitu. Nah, di sisi lain, karena peralihan dari PJJ, peralihan dari PTM ke PJJ ini kan sangat cepat dan tidak terencana ya, Mas. Ini tuh dampak negatifnya juga banyak gitu. Di antaranya, yang paling terdampak tuh anak-anak yang tidak punya akses atau infrastruktur untuk melakukan pembelajaran jarak jauh gitu sih. Yang infrastruktur atau peralatan untuk melakukan agak potong-potong kayaknya nih. Adanya internet yang tidak merata. Ya. Kepotong ya, Mas? Iya. Potong-potong tadi. Oh ya. Sekarang saya lanjut ya. Ya, oke. Nah, kendala PJJ lain itu salah satunya juga permasalahan internet yang tidak merata. Bukan hanya di Pulau Jawa, tapi bukan hanya di luar Jawa, tapi juga di Pulau di Nampaknya sinyalnya nyambung juga. ini jadi membuat terhenti. Halo Nisa. Nampaknya di sinyalnya terputus ini. Ya, kita masih menunggu sambungan dari Nisa lagi ya. Apa tadi yang disampaikan oleh Nisa baru prolog ya terkait dengan apa yang disampaikan berdasarkan hasil kajiannya. Memang selama ini pembelajaran bagi siswa dan siswi di Indonesia itu selama setahun ini praktis hanya dijalankan melalui pembelajaran jarak jauh yang dimana sebenarnya ada beberapa tantangan ya tadi Nisa sampaikan gitu ya, misalkan dengan ketersediaan atau pemerataan dari teknologi informasi yang digunakan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Belum lagi yang ketika bicara soal bagaimana efektivitasnya juga ya terkait dengan apa pembelajaran tersebut gitu. Nah, ketika di tengah pandemi yang Indonesia dianggap bahwa melewati gelombang kedua, itu pemerintah sudah memberikan kelonggaran nampaknya ketika berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri terus yang tadi saya singgung di awal itu untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, kita coba lagi menyambungkan lagi dengan Nisa. Halo Nisa, udah.
Oke. Okay. Udah masuk. Apakah udah oke okay sinyalnya di sana? Ya. Pas banget membahas kendala di internet. Internet saya yang mati. Udah masuk ya, Mas? Kayaknya punya Mas Antoni sekarang. Ya, mungkin ini salah satu ini salah satu contoh dari pembelajaran jarak jauh yang selama ini mungkin terjadi ya di kalangan siswa kita juga maupun dari guru-guru juga yang cuma juga mengalami kendala ya misalkan dari jaringan internetnya yang bermasalah juga gitu. Mungkin kita juga dalam kesempatan sore hari ini juga mengalami kendala gitu ini. Mungkin ya, udah oke okay ya bisa dilanjutkan gitu. Udah, oke. Mohon maaf teman-teman, tadi sempat terputus karena permasalahan internet. Pas banget tadi juga lagi ngomongin salah satu kendala pembelajaran jarak jauh itu kan juga internet ya, nggak cuma di luar Jawa, tapi juga di Jawa. Nah, selanjutnya, selain masalah internet, permasalahan lain juga mayoritas, enggak mayoritas sih, sekitar 30% siswa anak-anak di Indonesia itu belum memiliki tempat belajar yang nyaman di rumah. Padahal kan tempat belajar yang nyaman tuh menjadi salah satu faktor pendukung efektivitas proses belajar anak kan gitu. Adanya anak yang tidak punya akses dan anak yang punya akses itu tuh juga menimbulkan kesenjangan kan di antara siswa di Indonesia, apalagi jika anak-anak yang tertinggal ini dibandingkan dengan siswa-siswa yang di negara-negara maju yang notabene mereka itu sudah sangat teknologinya sudah sangat maju dan mereka bahkan tidak memiliki kendala di PJJ gitu. Nah, terus kalau ada studinya Dorn tahun 2020 itu dia membahas mengenai mengklasifikasikan progres belajar anak saat melakukan PJJ itu ada anak kelompok pertama itu ada anak yang dia itu bisa melakukan PJJ dan ada progres tapi progresnya itu tidak setinggi progres saat belajar tatap muka gitu. Terus progres kelompok yang kedua yang saat melakukan PJJ itu dia ada stagnasi dalam proses belajar gitu. Terus kalau yang kategori ketiga ini adalah siswa yang dia itu tertinggal dan rawan untuk drop out gitu dan angka drop out saat PJJ di Indonesia kan juga meningkat begitu. Terus memang awalnya mulai PJJ ini kan sistem pembelajaran di Indonesia kan sama sekali belum didesain untuk melakukan PJJ ya. Walaupun internet itu sudah ada dari sejak jauh sebelum pandemi, namun sistem pembelajaran di Indonesia ini belum siap. Dan pandemi ini membuka mata kita bahwa ya emang emang kita benar-benar belum siap begitu. Terus terkait dengan permasalahan infrastruktur lagi, lebih dari 47.000 satuan pendidikan di Indonesia itu belum memiliki akses terhadap listrik dan internet, terutama di daerah-daerah pelosok begitu. Terus di Papua bahkan ada daerah-daerah yang sama sekali tidak dapat melakukan PJJ. Nah, daerah-daerah yang tidak dapat melakukan PJJ inilah yang siswa-siswanya terancam untuk drop out begitu. Terus lihat ada wawancara di narasi itu ada guru dari Kebumen itu beliau menyatakan kalau beliau lebih setuju kalau pembelajarannya itu tatap muka karena daerah di sana kan pegunungan dan sinyalnya susah. Terus orang tua di sana juga mau ngajarin anaknya tuh
orang tuanya kesulitan gitu, kesulitan dalam catching up sama materi pelajarannya gitu. Jadi ngajarinya itu susah gitu. Nah, wawancara yang sama guru di Kebumen itu juga ternyata sesuai dengan studi yang dilakukan oleh Chen pada tahun 2020. Nggak cuma di Indonesia, guru-guru di luar negeri pun juga sepakat bahwa mereka tuh menganggap bahwa pembelajaran tatap muka itu lebih efektif dibandingkan dengan PJJ begitu. Terus nah, itu tadi ya, berbagai dampak, berbagai apa kendala-kendala yang sampaikan tadi itu tentu berpengaruh pada learning loss siswa gitu. Maksudnya banyak sekali kendala dan anaklah yang menjadi korban dari apa belum siapnya sistem pembelajaran daring ini. Jadi mereka mengalami ketertinggalan pembelajaran dan ini kalau dibiarkan kelamaan akan tertinggalnya seberapa jauh begitu kan. Selain learning loss juga anak-anak itu ada yang sebenarnya sekolah kan nggak cuma masalah belajar aja kan. Anak-anak tuh sekarang banyak banget di media-media yang anak-anak mengupload video kalau mereka kangen dengan lingkungan sekolah, mereka rindu bertemu dengan teman-teman, dan emang sekolah itu kan nggak cuma masalah belajar, tapi juga sosialisasi juga kan gitu. Banyak, terutama mungkin anak-anak yang kalau PJJ mereka tidak bisa ketemu dengan teman-teman lainnya, itu mereka itu merasa tertekan, kesepian, begitu. Dan ini tuh juga survei dari Kementerian PPPA itu menunjukkan bahwa 13% dari 3.000-an siswa itu mengalami kayak permasalahan mental akibat, maksudnya ada gangguan emosi akibat PJJ, baik itu karena tugas yang banyak, tekanan untuk belajar, terus seharian Zoom, mereka juga nggak ketemu dengan teman-temannya, begitu. Itu tuh berpengaruh pada psikis mereka, begitu. Mereka jadi emosionalnya naik turun, terus mudah marah, begitu. Terus terkait dengan tadi masalah-masalah yang sudah saya sebutkan ini, data apa ada KPI ya, ada peningkatan aduan di bidang masalah di bidang pendidikan yang diterima oleh KPI pada tahun 2020 itu, dan salah satunya itu disebabkan oleh adanya pembelajaran jarak jauh begitu. Terus sebentar. Terus kalau yang terakhir kan sebenarnya perdebatan untuk PJJ dan PTM ini kan dari awal tahun ini tuh udah muncul. Cuman kemarin sempat awalnya kan Menteri Pendidikan Hadi Makarim mengatakan kalau setelah semua guru divaksin itu sekolah harus menyediakan opsi untuk pembelajaran tatap muka terbatas begitu. Tapi kemarin kan sempat COVID naik lagi, terus ada PPKM, itu kan langsung ditunda. Nah, sekarang karena PPKM-nya udah level 3 dan dalam instruksi Menteri nomor 34 tentang PPKM itu kan disebutkan kalau PPKM-nya sudah level 3 itu boleh melakukan pembelajaran tatap muka terbatas begitu. Dan ini kan lalu ada beberapa provinsi yang sudah mulai melakukan pembelajaran tatap muka terbatas juga, kayak ada DKI Jakarta ini udah mulai pembelajaran tatap muka terbatas, ada daerah lain seperti Jawa Tengah itu juga kemarin sedang uji coba untuk PTM, Jawa Timur juga, terus ada Banten juga gitu. Memang pro kontranya masih ada, yang
kontranya itu karena banyak orang tua yang takut karena vaksin untuk anak usia di bawah 12 tahun kan belum ada. Di bawah 7 tahun, maaf. Sorry, 12 tahun ya. 12 tahun. Vaksinnya kan sekarang 12 sampai 17 tahun ya. Nah, yang di bawah itu kan belum ada. Jadi, orang tua itu takut kalau anak-anak mulai PTM terbatas akan menimbulkan klaster baru coronavirus gitu. Gitu aja sih mungkin. Terus mungkin rekomendasinya ya. Kalau menurut saya, ya memang banyak pro kontra tentang PJJ dan PTM ini dari awal tahun bahkan hingga sekarang kebijakan terbaru yang PPKM level 3 itu. Cuman emang kebijakan untuk memutuskan untuk PTM atau PJJ ini tidak dapat disamaratakan di seluruh daerah Indonesia gitu. Daerah dengan tingkat penyebaran virus yang rendah dan tingkat vaksinasi yang tinggi itu menurut saya sudah amanlah untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas karena tatap mukanya tuh nggak setiap hari tapi masih terbatas gitu. Jadi satu minggu dua kali dan sisanya itu masih Zoom. Dan apa saat tatap muka terbatas itu juga protokol kesehatannya tuh ketat gitu. Jadi emang harus dievaluasi gitu sih. Jangan sampai saat tatap muka terbatas ini protokol kesehatannya lengah begitu kan gitu. Terus terus yang rekomendasi yang kedua itu sebaiknya Kementerian Pendidikan dan juga Dinas Pendidikan itu mendorong anak yang tidak punya peralatan dan akses untuk melakukan PTM. Karena kan mereka yang paling terdampak kan gitu. Jadi agar mereka tidak tertinggal lebih jauh lagi gitu, sebaiknya mereka paling enggak seminggu masuk berapa kali gitulah biar enggak tertinggal dibanding teman-teman yang bisa melakukan PJJ gitu. Terus iya, Kementerian Pendidikan juga sebaiknya, nggak sebaiknya sih, emang harus membuat sistem pembelajaran daring gitu yang terpadu. Karena bagaimanapun juga, pembelajaran daring ini kan kedepannya akan tetap menjadi bagian dari sistem pembelajaran di Indonesia gitu. Nggak mungkin dong setelah corona selesai, kita akan meninggalkan daring ini. Nah, malah itu kita akan tertinggalkan orang teknologi udah. Justru kita harus, pemerintah harus bikin sistem pembelajaran daring yang terpadu gitu. Jadi kedepannya emang harus benar-benar disiapkan gitu. Terus yang selanjutnya itu pemerataan internet ini benar-benar harus diperhatikan sih. Soalnya kan emang masih jadi masalah utama dalam pembelajaran jarak jauh nih. Terus pemerintah juga sebaiknya memperhatikan anak-anak yang tidak punya tempat belajar yang nyaman di sekolah gitu. Mungkin dengan ada bantuan bos untuk disalurkan ke siswa, mungkin kasih meja belajar atau apa gitu. Kayak itu tempat belajar di rumahnya tuh nyaman. Tempatnya agak terputus. Putus iya. Ya? Tadi putusnya pas di apa? Bagian apa, Mas? Terakhir nggak lama sih putusnya tadi apa yang disampaikan oleh Nisa tadi. Jadi bagaimana persiapan untuk sekolah itu ya untuk menyiapkan pembelajaran tatap muka ini seperti apa gitu. Oke. Nyampe. Tadi kan saya nyampe rekomendasi Untuk nih. dua, rekomendasi kedua. Oh, rekomendasi kedua. Tadi kan yang pertama nih, nggak bisa disamaratakan nih keputusan untuk PTM dan PJJ. Jadi harus dipilah-pilah nih, mana nih daerah yang penularan resiko penularannya rendah dan angka vaksinasinya tinggi, itu nggak apa-apa deh untuk PTM terbatas gitu. Nah, terus yang kedua itu
pihak-pihak yang berkepentingan harusnya mendorong anak yang tidak punya peralatan dan akses untuk melakukan PTM terbatas, karena mereka kan pihak yang paling dirugikan nih, gitu. Kalau mereka nggak dikasih kesempatan untuk PTM nanti dan mereka nggak bisa PJJ, mereka akan semakin ketinggalan nih, gitu. Terus yang ketiga, pemerintah harus mengembangkan sistem pembelajaran daring yang terpadu, begitu. Karena kan bagaimanapun juga sistem pembelajaran daring ini kedepannya tetap akan menjadi bagian dari pembelajaran, sistem pembelajaran di Indonesia, gitu kan. Nggak mungkin juga setelah COVID selesai, kita akan semuanya ke seperti semula dan melupakan sistem daring gitu. Malah kayak justru kita kayak tertinggal gitu. Soalnya kan di mana-mana teknologi di bidang pendidikan udah meningkat nih, dan itu nggak boleh kita tinggalkan. Justru harus kita perkuat sistemnya agar kedepannya lebih baik gitu. Terus yang nggak kalah penting juga itu pemerataan internet. Karena ini salah satu masalah yang penting dalam pembelajaran daring gitu. Terus selanjutnya, baik itu anak-anak akan melakukan pembelajaran jarak jauh, pembelajaran tatap muka, atau pembelajaran campuran, yang terpenting itu juga proses pembelajarannya, pedagogi pembelajarannya ini harus diperhatikan gitu. Jadi kalau misalkan anak-anak kembali ke tatap muka, tapi juga proses pembelajarannya diperbaiki dong, jangan sampai terus kalau maksudnya emang kalau tatap muka terus apa gitu, progresnya apa gitu. Jadi emang pedagogi pembelajarannya ini juga harus diperbaiki, gimana guru mengedepankan dialog antara anak, apa menjunjung kemerdekaan dalam proses belajar. Jadi ada interaksi yang seimbang agar anak-anak ini mampu bebas dalam belajar gitu, mampu menyerap apa semaksimal mungkin gitu. Jadi dalam proses saat pembelajaran jarak jauh pun juga harus dikedepankan dialog-dialog itu. Jadi di metode pembelajaran apapun juga, pokoknya pedagogi pembelajarannya nih harus dikedepankan yang membebaskan anak, begitulah. Terus nggak lupa juga kita juga harus memperhatikan anak-anak yang tidak punya tempat belajar yang nyaman di rumah mereka, karena kan saat ini kan masih pembelajaran, ada yang masih PJJ, ada yang sudah campuran kan. Jadi anak-anak ini juga masih pada belajar di rumah. Jadi tempat yang nyaman untuk proses belajar di rumah itu juga harus diperhatikan. Mungkin pemerintah dapat memberikan bantuan, mungkin yang belum punya meja belajar nih, dikasihlah meja belajar dari uang BOS atau apa. Intinya gimana biar anak ini bisa tempat belajarnya nyaman, gitulah. Gitu. Mungkin itu dulu, Mas. Terobosan-terobosan kali ya, terobosan-terobosan ketika ingin mengkombinasikan dari pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran tatap muka kali ya. Jadi memang kita tidak bisa berasumsi bahwa pandemi ini sudah selesai gitu ya, tapi kita juga tetap juga mengutamakan bahwa pembelajaran terhadap murid atau terhadap siswa itu tetap diutamakan juga. Jadi sehingga proses belajar mengajar sesuai dengan tujuannya gitu, sehingga apa yang ingin dicita-citakan itu bisa tercapai seperti itu. Kayaknya seperti itu ya, karena kan selama ini kita masih dalam pendekatan yang sangat ya kurang, maksud saya kurang fleksibel lah kan gitu kan. Ketika tadi bicara soal BOS misalkan, banyak juga mungkin itu hanya untuk disediakan untuk di infrastruktur sekolah gitu ya. Tapi bagaimana ya, kayak tadi Nisa bilang, bagaimana sih kalau misalkan mengkombinasikan itu dengan PJJ, dengan PTM,
Tapi juga ada bantuan yang itu disediakan untuk ke siswa secara langsung untuk bagaimana infrastruktur tersebut. Misalkan kalau memang kalau sebelumnya memang udah ada ya kayak apa bantuan terkait dengan kuota gitu ya. Cuma kan memang bukan hanya itu gitu ya. Kalau baik bisa dibayangkan aja misalkan ada keluarga dengan 3 orang anak semuanya harus sekolah dengan PJJ. Cuma ketika mereka punya sudah satu laptop, itu kan repot juga gitu. Iya. Nah, itu kan sangat merepotkan gitu kan. Nah, Iya. satu sisi yang ketika harus PTM, ini juga banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan juga tidak semua sekolah membuka hal itu gitu. Mungkin hanya ada beberapa sekolah. Dan kita juga lihat infrastruktur sekolahnya juga yang memenuhi ada persyaratan gitu misalkan ya kayak misalkan kalau nggak salah yang pernah saya dengar sekolah-sekolah tersebut harus menyediakan peralatan untuk prokes gitu ya di sekolah gitu dan memang diatur juga memang jamnya dan juga jumlah 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 siswa yang hadir gitu. Nah itu kan memang tidak semua sekolah juga sebenarnya bisa melakukan itu gitu dan ini memang menjadi tantangan gitu, ketika kita bicara soal bagaimana sih kaitannya dengan proses belajar mengajar dengan melakukan kombinasi dari apakah dengan PJJ dan PTM tadi yang disebutkan oleh Nisa. Ini menarik sih sebenarnya. Oke, untuk kawan-kawan yang telah bergabung, mungkin bisa bertanya langsung ke Nisa, bisa ditaruh di kolom komentar pertanyaan-pertanyaannya. Nah, gini Nisa, yang menjadi persoalan kan sekarang adalah apa kesiapan ya kesiapan dari sekolah ini. Kalau kalau tadi kan Nisa bicara soal apa terkait dengan siswa terus juga kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan seperti itu. Nah, kalau menurut Nisa, apakah saya sebut sempat juga tadi menyebutkan tentang sekolah tadi yang dan mention tentang sekolah dan bagaimana sih Nisa melihat persoalannya di sekolah saat ini gitu. Maksudnya apakah sekolah itu sudah siap atau belum gitu? Karena kan tadi ada sekolah swasta, ada sekolah negeri yang itu mungkin akan berbeda gitu ya dan secara infrastrukturnya. Nah, kira-kira menurut Nisa dari hasil kajian Nisa apakah cukup siap itu melakukan pembelajaran tatap muka yang dikombinasikan tentunya dengan PJJ atau memang ya banyak sekolah yang tidak siap gitu. Mungkin kalau menurut Nisa seperti apa? Kalau sekolah-sekolah di Jakarta itu kan sebenarnya yang buka itu belum semua sekolah itu masih separuhnya kalau nggak salah. 900 berapa ya? Bentar. Pokoknya ini belum semua, tapi mereka yang sudah buka itu memang harus memenuhi checklist-checklist gitu kayak harus ada tempat cuci tangan, termogan, dan lain-lain gitu. Jadi emang kalau saya perhatikan sekolah-sekolah di Jakarta yang udah mulai PTM terbatas itu udah siap sih menurut saya. Cuman itu emang harus dievaluasi secara berkala, jadi jangan sampai lengah gitu. Cuman emang beberapa bulan yang lalu emang masalah sanitasi di sekolah di Indonesia ini tuh masih jadi masalah utama di seluruh Indonesia, di seluruh sekolah di Indonesia. Soalnya masih banyak sekolah yang sanitasinya masih belum layak. Padahal kan sanitasi yang layak itu penting, apalagi di masa pandemi kayak gini kan, gitu. Terus kalau sekolah, ada juga sekolah di Jawa Timur, Banyuwangi kalau nggak salah, itu udah melakukan pembelajaran campuran. Bahkan mereka tuh pembelajaran campurannya tuh langsung gitu. Jadi ada guru itu ada yang ngajar ke kelas langsung, tapi beliau sambil nge-zoom gitu. Dan itu kendalanya itu internet gitu kalau menurut mereka itu gitu. Terus
Itu aja sih. Kalau misal di Jawa Tengah ini, sebenarnya kemarin ada di daerah Temanggung itu udah ada mulai PPKM terbatas. Nah, cuman ternyata daerah di sana itu masih daerah zona oranye. Oranye itu kan masih di bawahnya yang merah gitu. Jadi belum kuning. Kalau yang kuning itu kan resiko rendah. Jadi yang oranye itu masih rawan lah gitu. Jadi menurut saya kalau yang melakukan PTM terbatas itu sebaiknya yang kuning atau hijau gitu. Cuman emang harus benar-benar dievaluasi secara berkala gitu. Kalau di Amerika itu anak-anak waktu awal tahun itu udah masuk sekolah. Cuman orang tuanya setiap bulan tuh ditanyain gimana progresnya gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu insight untuk kita yang sudah melakukan PTM. Sebenarnya habis PTM ini progresnya apa sih gitu ya mungkin. Gitu. Terus gitu sih Mas. Jadi emang harus kalau sekolah yang hendak melakukan PTM terbatas emang harus benar-benar checklistnya diperhatikan sih. Soalnya kan emang udah ada checklistnya tuh dari pemerintah apa aja yang harus disiapin gitu. Gitu Mas. Oke. Nah, ya menarik ya. Jadi memang kita beralih ke atau transisi ke pembelajaran tatap muka pun memang harus hati-hati dan juga dipersiapkan sedini mungkin bagaimana apa ada kewaspadaan lah ya, kewaspadaan karena kita hidup di tengah pandemi ini tidak mungkin kita akan bersinggungan gitu ya dengan namanya pandemi COVID-19 gitu. Nah, memang harus dibuat sehati-hati mungkin dan juga dipersiapkan. Nah, tadi menarik juga dari hasil kajiannya Nisa terkait dengan sebenarnya apa ya? Tadi kalau kita membayangkan ya, kita tetap membayangkan dengan adanya kombinasi dengan pembelajaran jarak jauh dan juga PTM. Nah, kira-kira apakah hanya pemerintah aja gitu yang memiliki apa sumber daya ke sana gitu atau juga bisa mengikut sertakan swasta dalam arti gini sebenarnya sudah beberapa prakteknya ya di sekolah-sekolah misalkan ketika proses atau di universitas gitu ya menggunakan dengan salah satu provider gitu ya misalkan pakai atau dengan platform Google Meet gitu kan itu juga bisa gitu dan juga ada juga kalau nggak salah di Google ada Google Class gitu kan yang itu juga digunakan dalam proses belajar mengajar. Nah, kira-kira ke depannya juga bisa kayak kita buka karena ini kan juga proses-proses seperti ini juga bukan hanya melulu pemerintah kan tentunya ada harus ada proses kolaborasi sih sebenarnya antara swasta juga dengan di pemerintah bagaimana mendorong program-program pembelajaran di Indonesia khususnya gitu ya terkait dengan ya tadi ini tetap kita tetap menjaga gitu ya menjaga satu sisi menjaga diri dan juga anak-anak apa para siswa guru juga tapi satu sisi yang lain juga tetap menjalankan proses belajar mengajar. Nah, kombinasinya bisa dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh dan juga PTM. Nah, kira-kira ada nggak sih sebenarnya peluang-peluang itu gitu tuh Nisa buat sektor swasta gitu ya untuk berperan juga di sana gitu. Tentu ada, tentu ada. Soalnya kalau cuman masrahin semuanya ke pemerintah kan juga masa semuanya pemerintah gitu kan ya. Sebenarnya tuh si ini Ruang Guru, ini sebut merek ya. Ini kan itu salah satu contoh ya. Itu juga dia itu berperan
kayak mempermudah proses pembelajaran daring gitu. Jadi saya pernah baca itu si apa merek tersebut itu membantu sekian berapa siswa gitu untuk proses pembelajaran daring gitu. Terus kayak yang disebutin Mas Anto tadi sih, sebetulnya pemerintah juga bisa berkontribusi ngasih provider apa, terus kayak yang ini loh, yang apa, pemerintah kan sempat ada bantuan kuota kan. Nah, tapi tuh itu tuh kayak ada kendala gitu loh. Jadi ada orang tua yang banyak orang tua yang mengeluh kalau nggak dapat dan masih harus mengeluarkan banyak uang untuk kuota gitu. Jadi itu salah satu lowongan slot untuk pihak swasta gitu untuk mengisi kekosongan itu gitu. Terus sebenarnya ini kan pemerintah juga ada kebijakan baru nih mau bagi-bagi Chromebook ke sekolah-sekolah gitu. Dan itu kan juga melibatkan swasta kan gitu. Walaupun itu banyak juga yang nggak setuju atau yang setuju gitu. Cuman itulah salah satu peran swasta dalam meningkatkan tingkat pembelajaran gitu kan di Indonesia. Mungkin juga bisa dari tadi yang saya sebutkan meja belajar untuk mendorong kenyamanan belajar di rumah, itu juga bisa gitu. Karena emang nggak semuanya harus ditanggung oleh pemerintah gitu, walaupun emang pemerintah bertanggung jawab sih gitu. Gitu, Mas. Oke. Nah, mungkin ada gak dari kawan-kawan yang hadir pada kesempatan sore hari ini, mungkin ada yang mau bertanya, mungkin silakan bisa langsung disampaikan di komentar terkait dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu menilik program pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Nah, oh ya, saya juga ingin menginformasikan bahwa kami di Indonesian Institute juga memiliki berbagai macam publikasi dan juga kegiatan ya, kawan-kawan, bahwa TII memiliki publikasi The Indonesian Update yang itu terbit setiap satu bulan sekali. Terus kemudian wacana atau tulisan opini yang bisa dilihat di website kami itu satu minggu sekali, dan juga ada berbagai publikasi kami yang juga dimuat di website kami, seperti policy assessment yang terbit di tengah tahun, di tiap tahunnya, dan juga Indonesian Report untuk publikasi kami yang dipublikasikan setiap tahunnya di akhir, khususnya di akhir tahun ya. Nah, untuk diskusi rutin kami juga sering mengadakan tiap bulannya, itu bernama The Indonesian Forum. Nah, mungkin kawan-kawan yang baru mengetahui tentang TII ataupun ingin banyak tahu tentang TII bisa diakses melalui www.indonesianinstitute.com. Nah, ini balik lagi ke Nisa nih. Nampaknya belum ada pertanyaan, Nisa. Nah, ini yang menarik ya dari pembelajaran selama di masa pandemi ini, mungkin kan harus ya tantangannya adalah tadi ini saya sampaikan, bukan hanya dari sisi siswa tapi dan juga orang tua khususnya, tapi juga dari guru gitu. Mungkin nggak sih ada konsep pembelajaran yang berubah gitu. Kalau di kajian Nisa kan tadi guru diharapkan bisa melakukan dialog yang aktif ya, antara guru dengan murid gitu ya. Terus juga bagaimana prosesnya itu juga harus kreatif juga kan gitu kan. Nah, kira-kira ini akan pengaruh nggak sih kepada misalkan nih, ketika bicara tentang guru, artinya kan guru yang udah mengajar sekarang. Nah, tapi ketika di masa pandemi ini kan juga guru itu kan juga butuh
apa ya, sumber daya lagi gitu ya, yang guru-guru yang mungkin apa yang masih di universitas gitu ya, mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi keguruan gitu, mungkin itu juga dapat melihat bahwa apa ke depan bahwa ada, harus ada metode belajar yang lebih apa ya, menarik lagi mungkin ya, atau juga kreatif lagi dengan pendekatan yang baru tentunya ketika merefleksikan dengan kondisi hari ini gitu. Mungkin menurut Nisa seperti apa gitu. Ini kita bicara tentang besarnya adalah, tema besarnya adalah ketika melihat dari sisi guru ya, guru. Mungkin ada tanggapan Nisa? Kalau dari sisi guru, sejauh ini guru yang udah dapat pelatihan mengenai pembelajaran daring tuh masih 13 persenan kalau nggak salah. Saya cek dulu. Sebentar mas, saya lagi nyari presentasenya. Waktu itu saya baca di laporannya UNICEF sih, itu pokoknya guru yang sudah mendapat pelatihan mengenai pembelajaran daring tuh masih sekitar 13% dari total guru. Nah, itu kan masih sangat sedikit ya artinya. Dan menurut saya emang tadi kan saya di awal sempat menyebutkan kalau kita ini membutuhkan kedepannya juga membutuhkan sistem pembelajaran online yang terpadu gitu. Jadi nggak cuman sistem belajarnya aja, tapi juga gurunya juga harus disiapkan gitu. Kalau menurut pakar pendidikan Pak Indra Karismiaji itu tuh kalau mau apa berhasil dalam belajar daring, kita tuh harus memperhatikan infrastruktur, infrastruktur dan infokultur. Jadi infrastruktur yang kayak tadi internet, terus gadget dan lain-lain. Terus kalau infokultur tuh infrastruktur tuh yang kayak sistem pembelajaran, terus infokultur tuh budayanya gitu. Jadi budayanya guru dan budaya murid dalam melakukan pembelajaran daring ini tuh juga harus dibiasakan gitu loh. Jadi emang butuh sosialisasi sih gitu. Terus terus terkait tadi Mas Anto menyebutkan tentang mahasiswa keguruan gitu, emang saat ini kan ada pemerintah itu ada proyek namanya guru penggerak gitu kan. Nah, sebenarnya guru penggerak tuh bagus gitu. Cuman menurut saya itu tuh nggak menyeluruh gitu loh perbaikannya. Jadi sebaiknya tuh yang harus diperhatikan tuh pabriknya guru gitu. Jadi sekolah universitas-universitas yang menghasilkan guru gitu. Jadi benar-benar proses perbaikannya tuh dari hulu ke hilir gitu. Jadi mahasiswa-mahasiswa keguruan tuh juga seharusnya harus ada proses perbaikan sistem mulai dari pokoknya sistem menyeluruh di bidang pendidikan ini. Salah satu yang terpenting itu juga mahasiswa-mahasiswa atau universitas-universitas penghasil guru itu, karena guru itu salah satu penting banget untuk pendidikan ini, salah satu faktor yang mendorong benar-benar berpengaruh pada kualitas pembelajaran anak gitu. Jadi mahasiswa-mahasiswa keguruan saat ini pun juga seharusnya gimana ya, harus ada perbaikan lah intinya dari sistem itu pada universitas-universitas di mahasiswa-mahasiswa keguruan itu gitu. Gitu, Mas. Oke, makasih Nisa. Ini ada juga pertanyaan dari Nuri di akun Nuri Restik.
Ini Nurin menanyakan bagaimana pendapat Nisa terkait berita yang menyebutkan siswa SD di Cianjur, Jawa Barat lupa cara membaca ketika PTM. Ini menarik ya, ini karena udah lupa gitu, saking lamanya mungkin di rumah gitu, yang ada main terus gitu kan, akhirnya lupa gitu cara membaca. Ini memang menjadi sebuah kenyataan yang di lapangan yang ada gitu ya. Itu yang terjadi gitu. Mungkin ini pendapat Nisa gimana? Ya, itu bagian dari loss learning tadi loh. Ini mungkin kasus khusus ya. Ini kelas berapa ya? Ini saya belum baca sih beritanya, jujur aja. Cuman waktu itu juga saya sempat baca ada murid di Kebumen itu kelas 4 SD belum bisa baca gitu. Tapi kayaknya itu kasus khusus gitu. Jadi mungkin yang di Soalnya kan harusnya kalau kelas 1 itu udah mulai bisa baca kan. Harusnya kalau belum bisa baca itu ngaruh ke kenaikan kelas nggak sih gitu. Jadi mungkin ini yang di Cianjur itu juga harus dikulik juga itu anaknya kelas berapa gitu. Kalau kelas 1 kalau atau kelas 2 itu mungkin sih mungkin terjadi kalau dia belum bisa baca gitu. Cuman kalau dia lupa cara membaca, itu ya bagian dari loss learning tadi, karena kan gak semua orang tua tuh telaten ya ngajarin anak apa kayak survei KPAI aja bilang kalau orang tua yang sudah dapat info tentang pengajaran anak apa pengasuhan anak yang berkualitas itu tuh masih 33% dari enggak seluruh orang tua sih yang disurvei, cuman waktu itu KPAI ngesurvei sekitar 15 ribuan orang tua dan 33% di antaranya itu belum mengetahui cara pengasuhan anak yang berkualitas. Jadi itu kan ngaruh juga tuh ke loss learning. Jadi itu mungkin yang di Cianjur lupa cara baca itu ya mungkin orang tuanya tuh kurang telaten ngajarin gitu. Dan mungkin juga bisa jadi kasus khusus kayak yang di Kebumen yang saya sebutkan tadi. Cuman itu ya bagian dari loss learning tadi sih. Tuh. Oke, gitu ya. Iya. Ya, Nisa, kita karena nggak ada pertanyaan lagi ya, kayaknya dari kawan-kawan. Mungkin ada closing statement nggak dari Nisa terkait dengan bagaimana sih sebenarnya proses belajar mengajar yang sekiranya ke depan gitu ya, di masa ketika kita masih dalam masa pandemi ini gitu. Kita tidak bisa berandai-andai juga apakah memang pemerintah telah menyatakan bahwa kita akan mencoba masuk ke arah endemi gitu ya. Tapi kita juga pun tidak bisa berandai-andai kapan waktunya gitu ya. Nah, tapi kan yang menjadi sebuah kepastian adalah proses belajar mengajar itu tetap harus dilakukan gitu bagi siswa gitu. Nah, closing statement dari Nisa, saya persilakan. Iya. Kalau menurut saya PTM terbatas ini penting untuk dilakukan mengingat banyaknya dampak negatif yang enggak dampak ya kendala dan dampak negatif yang sudah tadi saya sebutkan gitu. Utamanya penting dilakukan untuk daerah yang resiko penularan COVID itu sudah rendah dan angka vaksinasinya tinggi gitu. Jadi karena kan sekarang juga belum ada vaksin untuk anak di bawah 12 tahun kan. Jadi sebaiknya yang usia-usia lain itu di boost untuk divaksin gitu. Jadi melindungi anaknya dengan cara itu gitu. Jadi tadi PTM terbatas penting untuk dilakukan utamanya di daerah yang risiko COVID-nya rendah dan tingkat vaksinasinya tinggi. Juga utamanya untuk anak yang tidak punya peralatan dan akses untuk melakukan PJJ gitu. Jadi kan agar mereka itu tidak semakin tertinggal gitu. Terus
Nah, tapi yang terpenting juga, entah itu prosesnya mau PJJ, PTM terbatas, PTM, pembelajaran campuran, atau apapun prosesnya, pedagogi pembelajarannya nih yang harus kita perhatikan. Jadi mau Zoom, lewat Zoom kek, tatap muka kek, jadi guru tuh harus mengedepankan proses belajar yang mengutamakan dialog yang setara gitu. Jadi maksudnya sekarang ini anak mau PTM tapi apa setelah PTM apa gitu. Jadi tetap harus ada progres di pedagogi pembelajarannya gitu. Supaya proses pembelajaran di Indonesia ini kedepannya dapat lebih bagus. Gitu, Mas. Oke, terima kasih Nisa. Nah, closing statement tadi dari Nisa menjadi penghujung acara Policy Talk kali ini. Semoga apa yang tadi disampaikan dari berdasarkan dari kajian Nisa terkait dengan PTM di masa pandemi bermanfaat bagi kita semua. Ini juga bagian dari diseminasi hasil kajian dari The Indonesian Institute dan juga bagaimana mendorong diskursus ya di publik terkait dengan kebijakan-kebijakan yang tengah ada ya di atau di tengah diperbincangkan di masyarakat. Nah, khususnya pada kesempatan pada sore hari ini terkait dengan pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Saya Arfianto Purbolaksono apa dalam kesempatan sore hari ini mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang hadir. Terima kasih Nisa. Semoga kita bisa kembali lagi dalam acara Policy Talk ke depan. Nah, saya akhiri Policy Talk kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nisa. Terima kasih juga Mas.